Kita akan melihat apa ni dakwaan-dakwaan ini buat, dan saya maklum bahawa mungkin perkara ini ada kaitan dengan statement yang diambil di Bangkok, kalau saya tak silap, pada ketika itu. Jadi kita akan lihatlah dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Justo ni. Ini pun kita sedang ambil tindakan untuk berurusan dengan pihak berkenaan lah, termasuk di luar negara. Proses MLA sedang berjalan. Jadi perkara ini sedang kita giat kita laksanakan pada ketika ini.